Oke, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman. Ini Shimano-Shimanonya udah diberangkatin nih. Ratusan Shimano yang berangkat. Nah, ini Sarasa-Sarasa. Kong. Hei, Sarasa Kong nih, Kong. Banyak ya? Banyak banget. Udah. Siap berangkat deh. Gak usah khawatir deh. Sebelah sana ada yang lagi di packing nggak? Banyak, Joran. Joran, tempatnya nggak ada, Joran. Kong. Masih banyak packingan. Banyak. Tuh. Oh, yang di atas. Iya. Udah siap semua ya. Oke, okay, terima kasih. Teman-teman ditunggu aja ya. Tunggu aja ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam. Serius. Oke, mari serius. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Oh, semuanya. Masih jadi monyet serius. Aja lu. Gue depan pakai baju ini seru. Hah? Lucu diliatin orang, katanya. Iya. Duit gopean dicetak di sini. Semoga teman-teman semua sehat ya. Amin. Dan terhibur sama dapur mancing. Ah, iyalah. Nah ini, gue bilang kan tuh ya. Sarasa ini masuk 200 lagi nih. Mm-mm. Semua ukuran. Ya. Ini Shimano juga masuk sekitar 200 lagi ya, 200 lebih lah, 2,5-an lah Shimano-nya masuk lagi. Ya buat ya. Buat joran-joran lain. Kuota teman-teman juga. Teman-temannya luar biasa sekali kejar-kejarannya sama Shimano. Terus ada yang bilang, kok Shimano-nya enggak ada tulisan Shimano? Ada kok. Ya. Kurang aja. Gitu. Apa dulu yang kita spill? Ya, ya enggak apa-apa sih kalau Sarasa mau udah tahu lah, enggak usah di. Udah tahu ya. Sarasa mah bongkar-bongkar lah banyak ini. Ya. Bahkan kemarin kan juga udah di compare ya. Nah, tujuan dari compare itu adalah ya biar teman-teman lihat aja. Iya. Gitu. Salah satunya ada perbedaan harga yang lu bisa dapetin. Lumayan, ya enggak kok? Iya kan? Iya. Terus ada yang komentar tuh si siapa ya? Dados kalau enggak salah. Ya, Sarasa tuh buat ini ya. Tapi secara ini nih, kan dia enggak tahu ininya di situ. Di situ kita bilang di sini Sarasa jujur dalam masalah bearing. Betul. Gitu loh, 10 bener 10. Ini 13-1 ternyata bearingnya cuma 6 gimana dong? Ball bearing loh yang diinin ball bearing. Bukan masalah bearingnya lebih dikit buat ini, Sarasa bearingnya lebih banyak buat ini, bukan. Di sini adalah kejujuran daripada iya, betul. Jadi enggak perlu lagi harus menulis bearing banyak-banyak ternyata jujurlah itu aja sih sebenarnya. Jujurlah padaku. Gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Unboxing. Ayo kita pintar semuanya. Nih. Guardian yang mau main apa? Guceng. Udah, 3000 goceng. Guardian yang mau nih. Hadir kembali. Mumpung ado. Kita coba mainkan lagi di Guardiannya. Sino Guardian. Ini yang ya metal body murah meriah barokah. Enak buat main di laut, kita main goceng ya. Ini asli bener. Nah ini Guardian aja juga kan jujur tentang bearingnya ya. Ya ini pernah kita bongkar ini. Tentang kita bongkar, isi dalemannya kayak gimana juga kita udah kasih tahu sama teman-teman. Ya. Oh. Ini Guardian ada 9+1 ball bearing. 9+1 ball bearing. Ya. Guardian 3000 dan Guardian 5000. Ini udah screw in power handle, metal body kong. Yoi. Metal body. Jadi pas. Ini sih saranin bagi teman-teman yang kemarin masih ngegantung di mana? Di reel apa? G-Tech apa? Mighty Power. Ke sini aja. Ya. Yang tertinggal. Karena terus terang ini aja. Karena sudah pindah ke tower ini barangnya jadi nggak jelas ada di mana itu barang. Benar Kong. Ya. Jadi kita malah jadi kurang jadi, enak. Kurang gitu enak. Untuk order-order gitu. Bisa delay bisa 3 harian gitu kan enggak. Delay-nya lumayan sekarang di ARP karena kita harus ke tower dulu. Ke
pesan-pesannya. Terus kita review, kita harus mengemis nunggu. Mengemis nunggu. Aduh, kita bayar cash. Hari ini kasian, aja hari ini yang lain semua kasian ya. Kasian toko-toko yang lainnya. Oke. Hampir kita hari ini total hampir lu taruh sono dulu sih. Jangan yang itu, HP yang berisik. HP admin. HP dia yang mau ganti. Yeah. Jangan yang itu. Allahu Akbar ya Allah. Oke, okay, ya. Itu berapa? Sino Guardian 3000 berapa harganya? 3 Metal Body. 395.000 nih Metal Body 395.000. Tuh, tapi emang yang 5000-nya 405. Iya. Wih, enak ya, banget. Enak, enak. Rasio 5. Mumpung ada, Kong. Kapan lagi, Kong? Yo, iya. Gaskan lah. Ya, buat lah. MIT Power bisa lah ini lari di sini. Ya. Ya. Nanti sisanya bos bisa pakai buat ke Sarasa. Heeh. Sarasa apa adanya? Nah, ini kita mainkan joran nih, Kong. Boleh. Sebelum kita masuk ke joran-joran Shimano. Ya. Shimano Solara, Shimano ini itu anu banyak, Kong. Wah. Halo ya. Yang suka main cumi? Edging. Edging. Iya. Edging. Ini karena sempit nih kita enggak bisa bending. Enggak bisa. Yang dulu kan gue pernah bending. Edging. Ya. Edging harga GoPay 600. Iya. Kita di sini ya, kita di sini berapa? 390. 390.000, Kong. Kapan lagi? Panjang 2,40 meter. Ya, 2,40 meter. Ini joran UL paling panjang 2,40 meter. Nyumi, Kong. Enak ya. UL, Nyumi, Cuci Meo. Ini 2/6 lip. 4/8 lip, sorry. Gede, lumayan cakep. 4/8 lip, panjang 2,10 meter. Wah, enak. Ring Fuji. 2,40 meter. Yoi. Ring Fuji. Yoi. Inomia Aging Style. Yoi. Harga di anuan? Cakep. Di luar-luar mah lumayan. Woi, GoPay lebih. Iya, lumayan. Kita, lumayan. Oh bedanya sama kita 100 ribu lebih, Kong. Iya, itulah gue ya. Bilang. Bisa kita cuma PE, Kong. 390.000. Yoi. Nih, aging. Ya, tuh, kapan lagi? Aging Style. Yoi. Masih ada, Kong. Ya, masih Gaskan. Bisa buat nyumi-nyumian, cuci meon, dim. Dim. Cuci meon. Aging. Cuci meonin. Nih. Aging. Cuci meon. Ini dia. Ini yang... apa ya kalau gue bilang sama gitu. Nih UL juga buat cumi juga buat UL juga panjang 2,40 meter juga cuman beda lebih, aja deh pak lebih gitu udah jangan lebih apa lebih apa Inomia Marvel 802 panjang 2,40 meter hadir kembali 4/8 lip pas banget ya orang nanyain UL gue kasih UL yang udah keren banget nih yang sudah tidak diragukan lagi ke UL-annya. Karena ringnya menggunakan ring Fuji yang masih frame stainless yang masih original Jepang nih. Udah gitu cewek di atas. Cewek di atas enak ya lakiannya. Wah, kita enggak banyak kerjanya kok. Kerja enggak terlalu kerja. 4/8 lip. Loh. Ya. 4/8 lip. Iya. Edging Marvel. Inomia Marvel. Marvel. 395.000 ya? Iya. Beda goceng kan? Beda goceng doang. Tapi secara itu gitulah ya. Loks. 2,40 meter. Inomia Marvel 802. Ulirnya keren. Asli. Coba lihat. Asli. Ganteng ya? Ganteng ya. Kayak sisi cooler gitu. Ya, cukup. Ya. Enak, Lek. 395. Ya. Kapan lagi, Dim? 395. Marvel loh. 395. Nah. 395. Apalagi nih? Apalagi? Nah, Thunder Jig, Kong. Ah, Thunder Jig ini nih yang bener-bener. Wah, jig-jig banyak nih. Yeah. Kita mainin jig-jig dulu. Ya, boleh lah ya. Buat teman-teman yang mau jig. Yoi. Ayo, kemar drag-drag, Kong. Jignya mana? Ini. Sabar, Kong. Perlu kita kan gua tempatin janji minggu ini, jig. Kong. Jig masuk. Jignya ya. Nih, jignya, jig semua nih. Ya. Gua mainin minggu jignya. Minggu ini jig masuk, Kong. Jignya. Sabar ya, Kong. Jignya nih, banyak nih tuh jignya. Oh. Jadi kita tinggal bersabar jeep-nya. Aja. Yang penting barangnya ada. Memang agak jeepnya nih. Oh, nih jeep semua nih, Nih jeep semua, ya. Wow. Jeep semua, tenang. Jeep semua sudah hadir kembali yang jeep. Kemarin hujuk loh, Kong. Lo kok empangan mulu, Kong. Ya, emang lagi musim, Kong. Thunder jeep langsung ya. Dari harga hampir 2 juta nih, Kong. Nah, kita jual berapa kemarin? 780. Iya, 780. Ya 780 ya. Gue 870 lagi salah gue. Ya 780 kan ya Dim ya. Thunder Jig. B. 780 kan. Ya betul. 780 kan. Ya betul. Ya.
fokus ya, yang ini yang ingin harga tolong. Kita kadang lupa di sini. Ya, benar. Kong ya, sorry kalau kita teriak-teriakan. Gitu. Kata-kata engkong, gua aja hafal. Lu apa halo teman-teman semuanya? Bapak-bapak dua, bapak ibu. Gua kirain dia bakalan gitu. Gitu. Itu mah bokir. Oke. Okay. Lagi fokus ini dia. Iyalah. Kalau bokir kan doang. Jake. 582. Ini ringnya aduh. Keren banget. Ini gue bilang sih. Ya lu cek andalan lah kalau gue bilang nih cek andalan. Ya untuk saat ini 1,6 hampir 2 juta. Di sini 780.000 standar jik. Ya. Gas. Standar jik kong. Gas ini. Enggak usah lama-lama kong, kita mainkan kong. Ah, Rifule. Rifule ada. Tapi kita mencoba untuk memainkan Punagas dulu. Oke, okay, Punagas. Ini juga salah satu jik yang fenomenal juga. Kemarin jik Punagas jual berapa? Punagas itu di 425 kong. Ngaco lu. 425 ya. Pun ada. Enggak. Enggak usah ini. Waktunya ngobrol. Iya. Ya buat teman-teman yang masih ngelirik atau pengen jik-jik ya enggak. Ada Punagas. Kong, tenang, enggak usah khawatir kong. Punagas kong, hadir kong. Nih, Maguro Punagas oh. Nih, diobral kong. Nah. Maguro Punagas diobral, enggak perlu pakai mahal-mahal. Ya. Nah, digeser dulu aja nih biar. Geser. Luasan dikit. Maguro Punagas, enggak pakai mahal-mahal. Nah. Ya. Murah meriah barokah, ini yang made in Koreanya. Coy. Punagas panjang 183, Maguro real seat Fuji ring Fuji. Nah. Fujinya menggunakan Fuji yang sangat-sangat keren sekali Fujinya. Fuji yang benar-benar Fuji kong. Iya, bukan Fuji-Fujian. Dan kata-kata itu memang disanding yang ada bermancing, kata-kata Fuji-Fujian itu yang... Wah, Fuji yang kalau, beneran kayak gimana sih? Kalau kita bongkar mah kong, lah, kelar itu semua. Iya. Cuma kan kita nggak mau. Iya. Gitu loh. Namanya Fuji-Fujian. Karena kita kan. Terus terang aja... Ya masih dibilang reviewer, jualer, laler, yang memang kita akhirnya lu pada ngiler menjatuhkan sebuah produk ya. Kalau misal kita mau jahat mah ya, mau tenar gitu, sosok jadi reviewer jujur gitu. Wah banyak kong. Yang ada juga kita bermusuhan ya, tapi ya. Janganlah. Tapi buat teman-teman kita kasih pokoknya ya. Di dapur mancing itu kita kasihkan barang-barang berkualitas gitu itu. Aja. Ya, kita ini mau yang abal-abal. Nah, ini Maguro real seat-nya ini udah Fuji, cuman ditutupin pakai stiker Maguro. Ya, ya. Real seat-nya udah Fuji nih, kelihatan Fuji nih. Tuh. Ya. Dan memang ini bukan realmu apa joran murah. Bukan joran murah. Iya. Punagas ini. Ya. Ini geng-geng lele nih kong dulu kong. Yo. Gila loh ini geng-geng lele loh. Ya. P1/2 Iya. P2/2 lah jatuhnya ya. P2/2 enak ya. Iya. Ringnya juga Fuji total semua. Begitu ini masih pabrikan Korea. Heavy. Warnanya merah marun, benar. Keren banget. Pas buat 17-an kemarin. 17-an kemarin lo pakai merah putih. Semua ringnya ini Fuji original, Jepang punya. Yo, asli. Ya. Ganteng-ganteng. 425.000. Mau cari kemana lo ya? 425. Jik yang gokil. Ini enak banget nih. Us, mana Daus? Daus lagi pingsan. Api insan. Kebanyakan barangnya. Wait. Ini bilang buat lele kong dipakai buat. Eh, ini mah lele ngikut deh. Iya. Keras banget ini. Ini dipakai buat lele kong. Oh. 10.25. 425.000 bisa buat jik, bisa buat lele. Jadi banyak. Orang-orang di sini pakainya lele. Yoi, ini. Beneran loh. Anak-anak sini pakainya lele. Buat lele Punagas. Wah, ditarikin habis. Kaget juga. Kong Punagas masih ada. Gua tahu lu kan orang Empang, gua bilang. Iya buat lele kong, anjir hebat lah gua. Lagi ya. Nah, kita punya oh. Ini masih enggak kasih-kasih belakang enggak sih. Kasih. Kasih lagi. Bawa pulang ya. Pulang. Terus buat yang main OHA,
Nih kembali gue kasih nih Sino Singgah Amamora dan datang, ya. Datang kembali. Sino ama? Amamora. Yang buat main OHA nih kong. Buat main OHA nih kong. Ini asik dibuat OHA-an. Buat main OHA kong. Nih kong. Jangan ngelihat murahnya karena murahnya dari dapur mancing kong. Yo. Coba kalau 300 berapa sih? 385 ya? 385 kong. Real set Fuji, ring Fuji. Tapi kualitasnya gila ya. Gue bilang gini. Ini nggak sebanding dengan harganya. Nggak sebanding dengan harga. Resep Fuji, ring Fuji. Fujinya original. Oh, ini udah pas banget ini P13. Ini yo, pas banget ini. P13 OHA. Dia punya ininya. Ringnya Fuji original juga ini. Jepang. Cakep, cakep. Harga 385 kok. Iya. Lu mau cari kemana kok. Ya, ini sebagian besar teman-teman pecinta dari Bali ini. Lu gila ini yang ininya Bali, ya. Mantus Bali. Bali lu gila. Lu. Edan. Edan lu. Ini ada monster. Nah ini termasuknya Force Monster. Force Monster. Force Monster Rifule. Nih. Jadi Force Monster itu ada 3 ukuran. Varian ya. Enggak varian. Ini biar enggak ini masukin ke gudang satu nih. Ini saking gudang tolong, sebelah enggak muat ya. Kita sampai tahu di sini enggak nampung barangnya, euy. Ya buat Force Monster nih. Ada 3 varian. Force Monster ada 3 varian. Force Monster harga berapa, cuy? Harganya sekitar sekian. Ya, Force Monster ada 3 varian. Yang pertama keju, coklat, dan nanas. Force Monster berapa? Jangan. Ini yang Force Monster PS13. PS13 kita obral di 575. PS13. Ini sempurna-sempurnanya dibilang 575 ini. Force Monster. Awal masuk kita juga ini yang ngeriak. Ini dulu, iya, kong. Ini karbon torai. Malaysia ini Malaysia dulu. Karbon torai, kong. Ya kan? Force Monster PS13 panjangnya berapa nih, kong? Hah? Torai. Panjangnya Force Monster PS13 panjang 632 sekitar 190. Ini 195 senti. Ini PE13-nya nih. Berapa tadi? 575. 575.000, kong. Asik. Gas ya, Force Monster. Iya lah. Pas ya. Banget ini buat mainan-mainan. Nah, ini PE13. Ini PE24-nya. PE24 berapa harganya? 585. Beda ceban doang, kong. Ini PE24 nih. Ceban. Ini PE24. Ceban. Tarik-tarik PE24 nih. Tuh, PE24 warnanya biru. Oke, ini ringnya Fuji SIC kong. Tangle free, Fuji SIC tangle free. Blank torai. Kalau namanya denger torai. Blank torai itu. Gimana, gitu. Ini gimana blanknya torai? Kuat kong blanknya kong. Ya. Ini 585. Tuh. Baru ceban doang di sini. 585. Ya black banget ya. Ini 585. Iya. Joran keren, ganteng, harganya cuma segitu. 585 nih. Kira-kira. Nah, ini mas, yang P35-nya. Nah, ini yang kelas beratnya nih, ya, P35. Tuh, buset. Ini 595.000. Jadi kalau PE13 hijau, PE24 biru, PE35-nya merah. Yoi, jadi ada perbedaannya. G-Tech Force Monster. Nah, ini panjangnya sekitar 168 cm. 168 cm. Ring sudah Fuji. Fuji menggunakan Fuji SIC, blanknya torai. Makin berat, makin gede. 595 kok. Nih, dah. Rifule. Rifule kita ambil. Ini masih Rifule semua nih. Rifule. Ada P3. P3 dan PE5. Ya, ini buat leg popping ya. Buat benar. Popping. Buat popping. Benar. Ini joran popping nih. Ya. Yang PE3-nya ini panjang 2 meter 10. PE5-nya ini panjangnya di 2 meter 30. Hampir 2 meter 40 lah ya. Ya, 762. Pas banget. Ya. Nah, ini Rifule. Rifule berapa? Yang PE3 2 meter 10. Nah, ini Rifule. Tapi emang dia dari warnanya. Oh, warnanya juga. Ganteng, kong. Bentuknya Rifulet. Tapi emang asik ya. Pakai V R Rifulet. P3 2 meter 10. 595.000, kong. Gila ya? Blank torai. Gila. Ring Fuji SIC.
595. Ini ganteng lah ini. Tampilan ganteng asli. Putih. Ya. Tampilan nyenengin ganteng tuh. Putih itu. Nyenengin liatinnya tuh. Enggak muat di sini karena banyak barang tuh. Ya. Tampilan ganteng asli, putih ya? 595 kok. Gila. Panjang 2,10 meter. Wah. Nah, ini ada yang panjang 2,30 meter. Yang P5 berapa, cuy? 635. Panjang 7762. 635. Tuh 635 nih tuh. Ini gua demen dari produk Jitek ini memang panjang 2,30 meter, Kong. Ini P5-nya nih. Ini pas banget buat popping. Popping enak. Enak. P5 lagi pas P5. Buat tuh, buat nari FGT ya enggak. P5 nih tuh. Putih tuh. Karbon torai. Popping buat karbon torai. Ring Fuji SIC. Ini 635. Gua buat betet-betetan sama 635 tong, 635 tong. Sepat laut. Sepat laut tong, betok laut. Taruh sono. Geser di sono. Nih, geser lagi. Sip. Sono. Oke. Okay. Oke, okay, kita mainkan lagi. Nah, ini Scallion. Scallion 140.000. Masih? Asik. Nah ya. Ini sarasan mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ready semua. Siap kirim semua. Ayo buat yang sarasan pasti pengen nih. 200 lagi kita masuk. Iya enggak? Iya enggak? Asik ya. Shimano. Nah kita coba FX56. Wah ini FX. Shimano FX nih. Iya. Gila ini servis ini isi lumayan banyak. Kita buka satu biji aja. Ambil mana cutternya. Kita buka nih. Oh ya. Oh. Ini kita enggak usah buka karena masih segel. Ribet. Nih. Ini tolong, Din. Muat enggak gudang sebelah? Udah enggak ada tempat. Enggak ada tempat orang konas masuk kayak gope. Ini yang 165 udah. 165 nih, Kong. FX165. Asik ya. FX165. Terus ini. FX180-nya nih. Ada lagi kita tenang. FX180 kok. Aduh. FX180 kok. Ini FX165. FX180. Dua dos. Oh, bal 5. Ya, bisa. Kapur mancing bar 5 tuh. Dapur mancing bar 5. Oh, dapur mancing bar 5. Ini ada kereta mau masuk. Kereta mau masuk. Kereta bisa melewat. Dah. Kereta selin lewat. Selin ya. Kereta. Ngehe. Kereta. Nyambung ini. Orang dijauhin bluetoothnya masih. Taruh di motor aja. Sama. Aduh, enggak kurang berarti udah. Ini. Nih. Geser. Noh. Tuh, kan? Iya enggak? Kereta ulun nih. Mau dapur mah. Kayak lu, kelewatan kereta dialir. Ini dapur mancing bal berapa nih? Ada. Bal 2. Oke, aja Nisa dulu. Cut dulu. Aneh-aneh suka kayak gitu sih. Ya ini kan Shimano nih kita turunin lagi. Saking kita senangnya buat teman-teman. Ya. Karena kita dapat 200 piece lagi gimana nggak seneng loh. Yo, hiporia lah buat teman-teman ya. Yang pada mah yang seru teman-teman bukannya kita. Ada dusnya lagi. Dus ya. Dan dus. Di dalam ini banyak nih. Yes, nenek. Nah untuk yang kemarin tuh pengirimannya tuh. Dus, coba. Geser dus. Oke, dus. Dus. Untuk pengirimannya tuh coba lihat tuh. Oh. Belum selesai nih. Oh, saya dia apa enggak ada tempatnya noh. Eh, bilang mak, masuk YouTube. Tapi percuma maknya di itu di sawah. Yang. Maknya di sawah. Itu apa itu? Ini belum kan? Kita semuanya dulu, Kan nanti kita baru bahas satu persatu. Sahabat pergi dan tak pernah kembali. Bal berapa ya? Satu. Bal satu.
Ini kalau bicara masalah bal, gue udah cerita. Apa nih? Ya, tadi gara-gara ngomong dus-dus-dus-dus ya. Ini bal sekarang. Oh ya. Ya tuh, bal ketemu dim, bal. Dim. Geser-geser bal. Satu dus, satu dus gini isinya 50. Ya. Eh, dus. Udus. 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 Dulu ada kambing, Kong. Namanya Hannibal. Dipisahin sama yang punya tuh, Pak Haji tuh. Ya kan? Gua udah tahu. Dikasih pagar. Gua udah tahu. Gitu. Gua udah tahu ceritanya. Terus. Rindu dong si Daus. Kambing ceweknya kan. Kambing cowoknya namanya Hannibal. Hannibal, aku rindu sama kamu. Nah, ini yang ayolah, kamu makan 2 meter. Makanya. 2 meter 10-nya. Aduh. Fitness. Ini buat lulus semua lu sampai kayak gini dibela-belain lo ya. Ini pasti kapan nih? Wah, lu. Itu yang buat geser deh. Otak-otak. Geser lagi. Masih kotak-kotak kecil bener. PO 2204 Shimano Singapura PTD Limited TTT 70. Nih, gua kurang setuju ini dengan kata-kata. Apa? Madi. Lalu terusin dong. Kangen gimana tuh? Hannibal. Aku rindu sama kamu Hannibal. Terus? Makanlah rumput yang banyak. Terus? Itu wah makan Hannibal. Di perjalanan waktu dia habis makan ya di pagi-pagi ceria Hannibal lari lompat kan sudah sini sama pagar kan lompat cung mentok tabrak pagar Hannibal kamu semangat ayo kamu bisa katanya emang seperti lu untuk dapetin alpan senin ya kita juga semangat untuk kan ke Shimano besok kan makan lompat Hannibal lari cung bum lewat tuh lolos nih pagar ini batu pagar ini. Song, wah dipeluk dong sama kambing ceweknya dong, orang lagi seneng ya Kong. Hannibal kamu, Hannibal. Terus. Kata Hannibal. Terus. Yes, jangan. Terus. Hannibal kamu. Terus. Udah kamu sekarang jangan panggil Hannibal lagi. Kenapa Hannibal? Kamu panggil aku Hani. Kenapa Hannibal? Bal saya nyangkut di pagar. Bijinya nyangkut. Aduh, mati Hannibal. Aduh, mati. Bici. Wah, Hannibal bener. Gue bisa jadi Hani loh. Kan bisa buat. Kita sama-sama. Ya, bisa buat. Yuk. Dimana-mana. Nih, bukain dulu semuanya. Bukain dulu. Ya. Oh, kita dari ini dulu. Ah, bukain dulu semua. Efek. Bukain dulu semua. Biar cepat itu kita ininya. Soalnya kan ini ada berapa dus lagi yang kita harus unboxing nih. Iya. Ya kan? Walaupun kita Tridentek Sarasa tuh. Kita dirinduin sama teman-teman gara-gara kemarin kita enggak syuting terus ngoro. Oh, gimana sih, Kong? Enggak syuting-syuting kan aku rindu. Sama aja kayak Hannibal. Rindu. Masa iya nonton kita sampai kangen lah. Ditonton sama 165 rombongan jemaah begitu. 165. Mm-hmm. FX 165, harga 145.000. Mm-hmm. Shimano FX 165. Ini sama 165. Itu 180, Pak. Mana? Itu 602 itu. Ya, 602 180 itu. Hannibal. Tuh, Shimano ya. Shimano ya. Besok-besok gara-gara kita gini sama Shimano. Bikin Shimano Hannibal. Gitu. Shimano Hannibal. Ini 180. 165. Oke, efek dulu. Pegang dulu. Ya. FX 165 gua spill ulang karena barang ada lagi masuk lagi. Ya untuk saat ini kebagian sekitar 200 lebih ya. Ya untuk semua ukuran. Artinya perukurannya itu antara 30 sampai dengan 40 piece. Jadi teman-teman yang belum kebagian monggo gasken aja. Terus dikasih tahu. Terus kemarin gua kasih tahu apanya? Ini Shimano-nya tulisannya. Ada. Nah, kok bisa enggak ada sampai di sono gitu. Ini original, Kong. Masa bisa hilang? Makanya. Nah. Atau dari mananya gua juga bingung. Ini original Shimano. Hapus. Ya. Ini juga dirilisin ada Shimano. Ini bahkan baru launch di apa seluruh dunia tuh udah banyak yang review, udah banyak yang beredar, cuma di Indonesia aja memang baru. Baru, bahkan di online-online shop aja belum terlalu banyak yang jual ini ya, gitu loh. Gitu loh. Jualnya jual ini. Ini Shimano FX. Nah, kalau ngomongin bahan, ini bahannya aeroglass. Nah, itu yang teman-teman tanya tuh. Aeroglass ini adalah campuran dari karbon dan fiber. Yang memang ini menjadi mereknya Shimano, yang jadi ininya Shimano. Shimano kan suka punya
tambahan-tambahan merek tertentu, iya. Aeroglass, iya. SW, iya. Ya si Manu punya seperti itu. Bisa nih. Saja. Contohnya kayak gini, Aeroglass, jargonnya, gitu loh. Nah, ada yang nanya ringnya ring apa Kong? Ringnya ini ring dari Shimano Kong. Kalau gue lihat gue pegang-pegang gini dia halus. Ini nggak bikin benang keriting sebenarnya. Benar. Gitu loh. Ini halus loh. Walaupun dia tebel. Walaupun murah, tebel ya. Ini halus kok. Ini nggak bikin benang keriting yang kayak gini. Setahu gue ya kalau yang halus-halus kayak gini modelnya. Tuh. Ini nggak bikin benang keriting. Iya. Kita bisa uji coba itu. Benar. Ya. Nah ringnya ini ada coating hitam untuk mencegah karat. Nah. Gitu loh. Jadi teman-teman. Walaupun murah, Shimano nggak akan yang namanya menjatuhkan nama baiknya dia. Benar. Gitu loh ya, paham dong sampai sekarang. Walaupun harganya murah, Shimano tidak akan menjatuhkan nama baiknya dia. Karena brand itu nggak mungkin dia rusak. Oh, brand sendiri, itu mahal, Kong. Dia nggak mungkin mau ngerusaknya. Tapi nggak usah khawatir, Kong. Yang namanya keriting-keriting itu cuma JBT, Kong. Apa itu? Goblok. Enggak, memang ini kalau dirasain gitu ya. Ini ring dari Shimano. Ya. Memang bukan Fuji. Sekarang lu harga 145.000 Shimano pakai Fuji. Buset. Nambah 01. Nambah 01. Nah, Shimano berusaha untuk punya ring sendiri yang memang ringnya ini bagus lah gitu loh ya. Bisa gitu. Diterima sama bisa teman-teman. Bisa diterima, ya. Terjangkau, harga terjangkau. Ini pakai Aeroglass. Nah, apa sih Aeroglass itu tadi udah gue jelaskan dan bagaimana dia punya lifting powernya, dia punya bendingannya tuh. Asik ya. Sampai kayak gitu. Tuh. Tekan lagi dong. Naikin ke atas kok. Tekan lagi dong. Ini gue naikin ke atas. Tekan lagi dong. 14 Kong. Coba. Eh, jangan Kong. Jangan. Kong, meledak tangan gue. Kelepas. Biarin aja kelepas. Meledak. Dor. Ya. Ini Aeroglass. Iya kalau. Gitu loh. Nah ini enak banget, pas banget buat main galapung, kita buat main harian. Iya. Apa pakainya? Mau galugalan juga lu gak bakal pantau. Lu mau galugalan juga. Galugalan, beneran. Karena Aeroglass ini campuran fiber dan karbon. Jadi dia... Tahan lagi. Ya. Gue puterin tuh. Ini gue giniin tuh ke atasin tuh ya. Ya campuran. Dibilang barang murah. Tapi nggak murahan, nah, produk Shimano lagi. Kalau mau jual brandednya aja mungkin Shimano 100.000 satu, walaupun jual brandednya. Brandednya doang. Berarti kalau sama juaranya bisa sampai di atas 200.000. Iya, kok. Nah makanya itu gue bahas di sini, iya. Karena teman-teman mempertanyakan itu Shimano apa sih? Ori Kong, original Shimano. Ini sudah beredar di luar Indonesia, di luar negeri udah banyak beredar. Di Indonesia memang baru dapur mancing aja yang gila-gilaan jualnya gitu loh. Ya, dapat kesempatan buat dari dapat kesempatan gitu loh, bisa segini banyak, iya, kita bisa gaskan Shimano ini. Kalau ngomongin ori original Kong, gue juga nggak bakal berani yang namanya jual Shimano abal-abal. Banyak loh tiktokers yang jual Shimano abal-abal, tahu gue gitu loh. Produk-produk Shimano tuh apa aja gue hafal luar kepala ya, bisa dikatakan katalognya Shimano ada di otak gue gitu ya. Tapi di sini kan wah ada Shimano kayak gini, enak lagi yang nyasarnya ke teman-teman yang pengen pakai Shimano, pengen ngerasain Shimano, tapi harganya murah. Nah, lagi pula juga kalau misalnya dapur mancing mau jual produk Shimano abal-abal, kita habis. Bos, habis. Habis. Besok dapur mancing abis. Langsung. Sama bos teteng. Shimano Indonesia itu kita deket, Kong. Nah. Oh. Ya. Lo kenapa sih gue begini? Gue begini. Bibir gue tepat. Ya lo gimana? Ya, 145.000. Ya, yang untuk 180 cm. Tes juga, Kong, 185. Kan tadi gua geser-geserin ya gimana itunya tuh. Gua puterin tuh. Tuh, konekin ke atas. Gua puterin tuh. Ya. Jadi memang benar-benar dia emang alot blengnya gitu loh. Nih begini. Ini coba gua giniin tuh. Alot blengnya. Alat blank lu ngapa sih? Biji gua. Ini 155.000 Shimano. Tadi udah gue jelasin ya gimana. Nah, sekarang coba yang itu. Ya. Biasa habis ya? Masih ada, masih banyak biasa. Gaskan aja. Yang
Ini sebetulnya salah satu produk Shimano yang bisa dibilang masuk kategori walaupun murah tapi buang. Bukan murahan, bahannya juga bukan bahan-bahan yang asal-asalan. Dia pakai aeroglass bahannya, ya. Koknya juga kok bagus. Nih, busa koknya nenek yang Solara nih. Busa koknya juga kok bagus gitu. Hebat kalau gue bilang. Tuh, Shimano Solara murah meriah, Baroka. Tadi udah bahas ringnya ya. Seperti itu. Solara Shimano asli, Kong. Original bukan abal-abal, Kong. Ya. Nah, coba. Tuh. Cuman atas. Ini lenturnya enak, pas buat ini 14 ya. Sah segini mana 14. Tapi ya, emang 14 karena dibilang lentur, memang lenturnya dia memang karena memang 14. Nah. Ya, emang 14 ya kayak gini, Kong. Wah, cerita dapat ikan. Maaf, Kong. Maaf, Kong. Maaf, kanan, Kong. Maaf, kiri, Kong. Ikan apaan, Kong? Enggak tahu, Kong. Ikan apaan, Kong? Maaf, Kong. Kong. Maafkan dah, Kong. Ampun, Kong, kaki gua, Kong. Ya. Habis. Kalau mungkin ada sih. Sebagian 18-nya. Tanya Solara ada 165, 180 dan 2,10 meter Solara. Ini 18-nya. Hei! Serius. 18. Yang 165 berapa? 145 sama 155. Ya itu yang FX 165 145.000, FX 180.000 180 cm 155. Kalau untuk Solara yang 2 yang 165 ya 165. 165 165 yang 180 175. 175. Ceban doang kok selisih. Oke. Okay. Karena yang 2 meter 10 2 meter itu 195. 195. Ya karena memang Shimano nyebrang kepada teman-teman yang pengen main Shimano. Gua tekuk. Jadi lepas kok. Tekuk. Itu masalahnya yang pohon. Bukan gua. Gua bilang. Gua joran yang bukan sini gua enggak berani sampai begitu. Letak di ujung. Ya itu begitu. Tapi permasalahannya kan 2 meter 10 kok. Ini sarungnya juga lu mungkin ya, maaf aja ya, ceban aja lebih ini. Ceban lah. Ya. Yang 2 meter 10. 2 meter 10 berapa lip-lipnya nih? Satu masih saya sama harganya deh, segitu deh. 14 juga. Masih 14. Susah kan? Bisa, bisa. Susah? Bisa, coba tes dulu. Nah, kalau ngomongin Kong, ininya nih, lihat nih, dia punya ininya tebel, Kong. Maaf ya. Ini pas banget nih yang 2 meter 10 ini buat teman-teman yang mau main ke Bagan, pecinta Bagan. Cakep nih kayaknya nih. Bisa lah lo buat pagi-pagi ngejar ya, dapat ya. 2 meter 10. 100 cendro gitu-gitu. 195.000. Okay. Eh, gila emang yang enggak kacang-kacang aslinya kok. Banyak barangnya, tenang. Langsung gas. Tadi aja tuh yang buat itu kan Shimano semua. Gas langsung. Nah ini Kong, udah ya Shimano udah ya, langsung aja di order untuk spinning-spinningnya nih Sarasa. Ini tuh Sarasa Kong. Tuh agapat mana, jupan 9, 10. 10 dus. 200 biji Kong masih. 200 biji, 10 dus. Gak usah basa-basi, Kong Sarasanya masih ada gak gini-gini? Gak usah, lu langsung udah tahu, gas aja. Lu udah pernah belanja di dapur mancing, langsung aja transfer. Kita buka, itu aja tuh kita tuh masih ada tuh di rak ya. Kita buka-bukain aja. Srek liatin ya. Saya rasa kita masih ada ready 200 piece ya buat teman-teman ya. Ya, per semua ukuran ada. Oke, okay. Ini enggak tahu nih, ini ukuran berapa nih? Oh, lihat dapur mancing. Dapur mancing. 5.000. Kong, sorry ya Kong, ada kata-kata slow respon gak dibalas gini. Ribuan chatting. Ribu chatnya Kong, main kesini, lu gua kasih liat chatnya, lu gua gak kelar-kelar Kong. Iya. Ngebalesin Sarasa nih sama. Ini udah tua Kong, maafin ya Kong. Aduh, gua sampe tobat Kong. Oh, ada isinya Kong. Tuh, ya, gak usah khawatir Kong, satu dus ini isinya 20. Isi 20, eh geser ya. Rim. Geser Rim. Udah kesini. Ada tempat. Enggak di ini, nanti di ini diberesin nih. Beresin, paham kan? Ya. Biar teman-teman. Jadi beresin, biar kita buka, biar tahu Sarasa tuh masih ready banyak di dapur mancing. Kalau dibilang Kong,
Kalau misalnya harganya edan gitu aja. Kalau barangnya ready gua transfer, Kong. Enggak usah khawatir, gua bilang kita saya rasa banyak, kasih Kong. Nota, banyak. Tuh. Ya. Dan ya. Nah. Gendeng lah gua bilang. Kita lagi dikasih sesuatu yang baik lah buat teman lah. Enggak perlu mancing. Dari saya rasa, Kong. Enggak usah khawatir, Kong. Nggak rugi lah lu punya ini kalau gue bilang ya. Iya, kan kemarin udah di unboxing, udah di compare, udah dibongkar. Iya. Ya gue rasa lu orang udah tahu lah ya. Udah ngerti kok. Bagaimana kualitasnya ya. Tahu. Tuh, Kong. Iya, tuh, Kong. Aman, Kong. Nah. Asik nggak pokoknya udah? Banyak. Perlu buka semua nggak? Nggak usah lah. Ini nggak usah, ini aja terakhir deh. Terakhir ya? Ya, karena semuanya nggak, masih ada, Kong. Isi. Ya. Masih di saya. Berat, Kong, semua. Ini, Kong. Nih, tuh, tuh, bukannya... Bukannya kosong. Bukannya kosong, isi semua, Kong. Itu balik, Kong. Itu balik, Kong. Tapi nggak apa-apa. Tuh, lihat, tuh. Pantatnya, Kong. Ya. Eh, jangan. Dah, ya. Intinya paham, ya. Nih. Berat, itu. Berat-berat, Kong. Iya, taruh. Tuh. Bunyi nggak? Kan tahu, biar tahu nih. Kita unboxing-nya nggak kaleng-kaleng gitu, Kong. Iya, kalau dibilang ragu-ragu, nunjukin. Ragu-ragu apa nih kalau kita. Au. Oh. Tuh. Tuh. Ya, paham, ya. Udah, taruh sini lagi, deh. Sana. Kasian. Sana. Udah sana. Ini ada kameramen sampai begitu. Kayak jerapah. Tuh. Tuh. Ya. Tanggung tiga lagi. Ya udah. Biar tahu modusnya ini isinya serasa semua. Bukan yang gua takut kameramen di atas kipas angin. Nangkring. Dari terakhir. Tuh, lihat kayak gitu juga. Tuh, Kong. Tuh, tuh ya. Deh, ada dua lagi. Dua dus lagi. Oke, mungkin untuk malam ini itu aja. Ya. Ya, jadi sarasannya lagi banjir di dapur mancing. Silakan monggo yang mau order, ya. Kita langsung gaskan. Ya. Dan pengiriman tadi pun yang tadi di awal video itu, itu sarasa Shimano. Ya. Total pengiriman per hari itu bisa mencapai 100 lebih. Ya. Ya. Dan juga Kong, kalau memang lu udah tahu dan udah tahu caranya belanja di dapur mancing, gak usah banyak tanya lagi. Karena apa? Makin ke bawah, makin lamban lu untuk dibales. Langsung aja transfer, Kong. Karena udah tahu kan harganya kan. Enggak usah takut lah, gitu. Enggak usah takut, aman udah. Kong, beli. Beli, Kong. Beli. Oh, dia ada lagi. Baru gua cerita di ketawa. Semua cerita gua ketawa. Nih, Om. Kong, beli, Kong. Ya jangan lah. Ya udah sip, Kong. Gua anggap lu udah pada pinter, lu udah pada ngerti, ya. Oke, voice note, Kong. Beli. Beli, Om, beli. Kong, beli, Kong. Beli sarasa, Kong, Kong. Woi, Kong, beli, Kong, Kong. Enggak kayak gitu. Gitu. Mau beli nih. Banyak banget. Tapi dia pasti paham ya. Tapi enggak usah khawatir, Kong. Ya. Tenang. Iya, kayak beli di itu. Beli. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasir, Kong.